Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita lihat model peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 part 2 ataupun bahagian 2. Kita lihat soalan nombor 25. Pada ruang jawapan, bulatkan rumus yang perkara rumusnya ialah P. Okey, yang perkara rumus maksudnya P ni duduk dekat depan. Okay, yang mana yang P yang duduk kat depan? Yang ini P depan, Q duduk belakang. Okey, ini betul. Ini P depan, Q pun depan. Okey, ini salah. Yang ini P depan, Q belakang, R belakang. Okey, maksudnya betul lah P dekat depan. Okey, betul. Yang ini P ada dekat depan, ni P ada juga dekat belakang. Jadi salahlah, ini salah. Ada dua jawapan. Yang ini satu markah, yang ini satu markah. Soalan B, rajah di bawah menunjukkan dua garis lurus PQ dan RS pada satah chartes. Satah chartes tu apa? Kotak-kotak ni chartes lah. Nyatakan koordinat titik tengah bagi garis lurus PQ dan garis lurus RS. Okay, kita tengok dekat sini PQ. PQ ada berapa kotak dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia nak titik tengah. Titik tengah bahagilah 2. 6 tadi bahagi 2 dekat mana? 1, 2, 3. Tengah-tengah sinilah. Ha, ini titik tengah dia. Jadi sekarang tulislah koordinat dia. Baca nilai X dulu. Baca sini dulu. Ha, berapa dekat sini? Ini paksi X. Ha, baca paksi X dulu dekat sini ialah negatif 3, koma. Lepas tu baru baca paksi Y. Y dekat sini. Baca sini. Ha, sini, sini. Ha, sini berapa? Sini ialah negatif 1. Koordinat mesti ada kurungan. Ada koma macam ni. Ha, ini ialah koordinat. Soalan 2, titik tengah RS. Mana dia RS? Ha, ini RS. Titik tengah, carilah dekat tengah-tengah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, 6 bagi 2, 3. Jadi dekat sinilah. Ini ialah titik tengah dia. Jadi baca nilai X dia dulu. Nilai X di sini. Baca dekat sini. Bawah ni berapa dekat sini? Ha, ini 2, ini 4. Jadi dekat tengah-tengah ni 3. Ada kurungan. Okay, lepas tu barulah baca dekat paksi Y dekat sini. Nilai dia ialah 2. Jadi koordinat titik tengah bagi RS ialah 3, 2. Sekarang kita lihat soalan bahagian C, soalan nombor 6. Lengkapkan pengiraan pada ruang jawapan. Okay, lengkapkan. Jadi dekat sini kalau kita tengok nilai dekat depan ni nombor perpuluhan, dekat belakang ni pecahan. Tapi dekat sini kita ada nombor perpuluhan. Ini perpuluhan. Nampak tak? Dekat sini 0.6. Yang ini tadi nombor pecahan. Dia dah tukar kepada nombor perpuluhan. Bermaksud dekat sini pun samalah. Kita kena tukar 1, 3 per 4 ini. Ini ada 1, 3 per 4 ni. Kita kena tukar kepada nombor perpuluhan. Macam mana nak tukar kepada nombor perpuluhan? Okey, ambil kalkulator. Jadi untuk tukarkan pecahan ini kepada nombor perpuluhan ini, kalau gunakan kalkulator yang sama dengan saya ni, nampak dekat sini ada warna kuning ni, jadi tekan shift, tekan ini. Ha, kemudian kita akan dapat ada 3 kotak kat sini. Kotak yang depan sekali ni type 1. Kemudian tekan anak panah. Dia akan naik atas. Tekan nombor 3. Tekan anak panah ke bawah. Kita akan tekan 4. Sama dengan kat sini. Jadi kita akan dapat 7/4. Okey, ini masih dalam pecahan. Kita tak nak nombor pecahan. Kita nak nombor perpuluhan. Jadi tekan yang ini pula, ini ada SD ni. Tekan sini kita akan dapatlah nilai perpuluhan 1.75. Jadi tulis dalam kotak kecil ni, kotak belakang ni 1.75. Seterusnya, okey, kita tengok dekat sini negatif 2.5 samalah. Sama dengan depan ni.
Yang hilangnya yang dekat belakang ni. Kita selesaikan 0.6 tolak 1.75. Tekan je kalkulator 0.6 tolak 1.75. Kita akan dapat jawapan dia negatif 23/20. Tukar kepada perpuluhan. Sebab kat sini dia nombor perpuluhan. Tekanlah SD ni, yang ini. Kita akan dapat jawapan dia negatif 1.15. Dan yang terakhir, kita nak kiralah jawapan akhir dia negatif 2.5. Tekan negatif 2.5. Darabkan dengan negatif 1.15. Kita dapatlah jawapan dia 23/8. Tekan kalkulator ST, tukar pada perpuluhan, kita akan dapat 2.875. Setiap satu jawapan yang kita cari ni ialah satu markah. Sekarang kita akan lihat soalan B. Jadual di bawah menunjukkan kadar bayaran parkir di sebuah bandar. 1 jam pertama RM3, 2 jam berikutnya RM2, setiap jam seterusnya RM1.50. Mariana meletakkan keretanya dari 8 AM hingga 4 PM pada satu hari tertentu. Hitung jumlah bayaran parkir. Jadi dekat sini kalau kita tengok 8 AM sehingga 9 AM, ini ialah 1 jam pertama, iaitu RM3. Seterusnya, pukul 9 hingga pukul 11 pagi, bayarannya ialah RM2. Yang seterusnya, daripada pukul 11 pagi hingga ke pukul 4 petang. Jadi, ada berapa jam daripada pukul 11 pagi hingga ke pukul 4 petang? Dekat sini ada 5 jam. Okey, 5 jam yang seterusnya ini kita kena darabkan dengan RM1.50. Maka kita akan dapat jumlahnya ialah RM7.50. Jadi, jumlah bayaran parkir kita tambahkan semuanya. 1 jam yang pertama RM3, 1 jam 2 jam berikutnya RM2, tambahkan 5 jam yang berikutnya RM7.50. maka kita akan dapat jumlahnya ialah RM12.50. jadi dekat sini markahnya ada 3. Okey. Jadi dekat sini, sini, sini ada satu markah. Pengiraan kita tambahkan ini semua ada satu markah. Jawapan akhir dekat sini satu markah. Bahagian C, rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki dengan perimeter 40 cm. Apa maksud perimeter? Perimeter bermaksud yang sisi dia, jumlah luar dia, ukur lilit dia ni kita tambahkan semuanya, iaitu ialah perimeter. Jadi dekat sini dia nak satu persamaan yang menunjukkan perimeter bagi segitiga sama kaki. Okey, dekat sini kaki dia sama. Apabila kaki dia sama, kalau dekat sini 2x tolak 3, maka dekat sini pun 2x tolak 3. Okey, kalau kita nak cari perimeter, kita kena tambah yang ini dan yang ini kena tambahkan. Jadi, kita tulis dekat sini perimeter. Okey, tambahkan semua perimeter yang ini 2x tolak 3. Kita kena tambahkan dengan yang ini y tambah 1. Lepas tu kita kena tambahkan lagi dengan yang ini 2x tolak 3. Okay, sekarang kita susunkan yang sama unknown, yang sama pemalar dekat sini. Okay, jadi yang ini y, kita tulis y. Lepas tu dekat sini ada 2x, depan ni tak ada simbol apa-apa, bermaksud dia tambah 2x. Yang ini tambah 2x.
yang ini tolak 3, yang ini tolak 3, yang ini tambah 1. Okey, sekarang y tak ada geng, so kita tulis y, yang ini 2x, yang ini 2x, jadi jumlahnya ada 4x. Yang ini tolak 3, tolak 3, tambah 1. Dekat sini kita akan dapat negatif 5. Okey, ini kita sudah jawab untuk bahagian 1. Sekarang kita nak jawab pula bahagian yang kedua. Cari nilai y apabila x sama dengan 8. Bermaksud dekat sini, kita kena ganti nilai x masuk ke dalam persamaan ini. Okey, soalan dah bagi tahu dekat kita perimeter ialah 40 cm. Jadi, kita tulis y tambah 4x tolak 5 sama dengan 40. Sebab apa? Sebab yang ini tadi ialah persamaan untuk cari perimeter. Dia dah bagi dekat kita perimeter 40. Jadi, kita tulislah sama dengan 40. Okay, sekarang, kita kena ganti x ini dengan 8. Jumpa x ganti dengan 8. Jadi dekat sini y ni tak ada apa-apa. Tulis je y. Lepas tu tambah. Lepas tu dekat sini ada 4. Ha, kita jumpa x ini kita ganti dengan 8. Tulis dalam bracket. Tolak 5 sama dengan 40. Y tambah 4 darab 8. Bracket ni maksud dia darab. 4 darab 8. 32 tolak 5 sama dengan 40. Kemudian y yang ini 32 tolak 5 kita akan dapat 27 sama dengan 40. Y sama dengan 40 ini tambah 27 pindah ke kanan dia akan jadi tolak 27. Maka kita dapat y sama dengan 13 cm. Y ni 13 lah. Okey. Jadi untuk bahagian C1 ni ada dua markah. Mula-mula kita senaraikan dulu tambah-tambah-tambah ni. Kita dapat satu markah. Jawapan yang akhir sekali ni kita dapat lagi satu markah. Untuk bahagian 2 ada dua markah. Apabila kita masukkan gantikan 8 dalam persamaan ini dapat satu markah. Jawapan yang terakhir satu markah.